Innal hamdalillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita selalu memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina. Dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan. Mayyahdihillahu fala mudillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Qala Allah Ta'ala, Allah mengingatkan dalam kitabnya, Ya ayuhalladzina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya yaitu Allah, baik yang di langit, di bumi, yang di kedalaman lautan. Sebenar-benar patuh dan tunduk, dan jangan pernah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang lain Allah pun berfirman, qala Allah Ta'ala, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah, yang halal yang Ia halalkan, yang haram yang Ia haramkan, yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu yaitu Adam alaihissalam, dan telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga, qala Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang-orang yang beriman, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah dan ucapkan kalimat yang benar. Niscaya Dia akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sesungguhnya dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Kita tahu sebaik-baik rujukan umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka, terutama ibadah, adalah kitabullah, Al-Quran. Wa khair hadyu hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Dan sebaik-baik petunjuk setelah Al-Quran adalah petunjuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarul umuri muhdatsatuha. Dan seburuk-buruk perbuatan dalam ibadah yang tidak punya rujukan dari keduanya. Fa inna kullu muhdatsin bid'ah. Karena perbuatan ibadah yang tidak punya rujukan dari wahyu dikenalkan perbuatan baru dalam agama. Wa bid'atun dhalalah. Perbuatan baru itu akan membawa pelakunya pada kekeliruan, menjalan final keluar akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Saudaraku si iman rahimani wa rahimakumullah. Apa yang saya bacakan tadi dikenal dengan khutbah hajah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah menemukan momen-momen penting, di antaranya khutbah Jumat, dua khutbah hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, juga pada saat akan mengirim pasukan atau dalam momen-momen yang lainnya pun, kecuali beliau selalu mengingatkan umat Islam agar memahami tiga ayat pentingnya patuh dan tunduk kepada Allah yang sudah saya bacakan tadi, dan juga bagaimana mereka dalam ibadah kembali kepada wahyu Al-Quran dan Sunnah. Kesempatan ini teman-teman sekalian, saya akan menyampaikan sebuah judul, Wahai Muslim, Kematian Sedang Mengejarmu. Ada satu fenomena teman-teman sekalian yang kita semua bisa lihat di depan mata kita, yaitu masalah kematian. Risalah ini akan kami sampaikan kepada orang yang sehat dan sakit, orang yang kaya dan juga miskin, para pemimpin dan masyarakat, orang cerdas dan juga orang yang bodoh, laki-laki dan perempuan, anak kecil ataupun orang dewasa. Ingatlah saudaraku, kita akan mengakhiri kehidupan dunia ini. Ada batas waktu
di mana kita semua akan meninggalkannya. Semua yang kita kumpulkan dari rumah yang mewah, kendaraan yang kita banggakan, pasangan hidup, apa saja dari pakaian, bahkan perlengkapan dan pernak-pernik kehidupan ini, semuanya akan ditinggal. Pasti kita akan meninggalkannya. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, kalau anak Adam meninggal dunia, akan ikut bersamanya ke kuburan tiga, keluarganya, hartanya, dan amalnya, serta akan pulang dua, keluarganya akan pulang. Secinta-cintanya seorang istri pada suaminya, pasti dia tidak akan pernah menginap di kuburan itu, dia akan pulang. Cinta-cintanya seorang suami pada istrinya juga tidak akan tinggal menemani istrinya di kuburan. Orang tua dengan anak, teman dengan temannya, bawahan dengan atasannya, semuanya akan meninggalkan kuburan tersebut. Begitu juga dengan harta, mobil semewah apapun hanya diparkir di pagar kuburan, setelah itu akan dibawa pulang menjadi warisan. Yang tinggal bersama kita hanya satu, amal kita yang selama ini selalu kita lalaikan. Mikrofon masjid dengan keras, panggilan dari Allah, hayya alas salah, hayya alal falah, ayo salat, ayo menuju kepada kemenangan, kita lalaikan. Orang miskin yang mengetuk-ngetuk kaca mobil di sebelah rumah orang miskin tidak makan, mengulurkan tangannya, lalu syaitan membisikkan kuping kita mengatakan orang itu masih muda, masih kuat, lalu kita mengiyakan syaitan sehingga kita tidak mengeluarkan sedekah tersebut. Al-Quran hanya menjadi hiasan, berbangga-bangga dengan kertasnya, dengan sampulnya yang bagus, penerbitnya yang dikenal, atau yang bestseller yang dijual di pasar-pasar, bukan lagi berfungsi sebagai ayat-ayat Allah, peringatan yang harus dibaca dan jadi prinsip hidup, hanya menjadi sebuah kenangan saja. Begitu juga dengan orang tua yang dilupakan hanya kena jabatan yang sudah naik, harta yang sudah mulai melimpah, memiliki pasangan yang cantik, anak-anak yang banyak, sehingga orang tua di kampung halaman dilupakan. Telepon pun hanya setahun sekali. Tidak ada lagi kejar pahala dan surga dari kedua orang tua. Padahal seorang salafus saleh pernah menemukan salah satu orang tuanya meninggal, lalu dia menangis terisak-isak. Kemudian murid-muridnya menanyakan, kenapa anda menangis? Kata dia, sungguh satu pintu surga sudah tertutup untukku, maka tertinggal satu lagi. Dan sekian banyak fenomena dalam kehidupan kita yang kita lalaikan, saudaraku seiman. Dengarkan dan renungi baik-baik bagaimana Allah mengingatkan dalam kitabnya tentang masalah hari pulang ini. Yang pertama disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 281. Allah berfirman, dan kekal ditilawakan oleh orang-orang beriman sampai hari kiamat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Takutlah kalian, persiapkanlah diri kalian, fikirkanlah baik-baik, masuk semua dalam makna wattaqu. Hati-hatilah kalian dengan hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap jiwa akan diberikan balasan dan laporan dari amal-amalnya, baik ataupun buruk, dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Kalau hari ini teman-teman kita melihat seseorang kerabat kita, teman sejawat kita, partner bisnis kita dibungkus dengan kain kafan dan meninggal, dan kita mengantar ke kuburan sebagaimana mungkin itu sudah pernah kita lakukan, maka satu waktu nanti kita yang akan diantar. Teman-teman sekalian masih malas sholat, sholatlah teman-teman sebelum anda disolati oleh orang-orang. Banyak orang meninggalkan sab pertama masjid, padahal itu keutamanya sangat besar, tapi dia menunggu dia akan disolati di sab pertama pada saat meninggal dunia. Ini kerugian, penyesalan akan datang terakhir, saudaraku seiman. Dalam ayat lain Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 48, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yaqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Hati-hatilah kalian, perhatikan baik-baik, renungi baik-baik, kata Allah, hari di mana tidak ada lagi jiwa bisa membantu jiwa yang lain, dan tidak akan diterima lagi rekomendasi-rekomendasi, pertolongan-pertolongan, dan juga tidak akan pernah ada yang bisa memenangkan. Di dalam ayat yang lain juga Allah mengingatkan surah Luqman, surah nomor 31 dalam Al-Quran ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a.
inna wa'dallahi haqqo fala tagurrannakumul hayatul dunya wala yagurrannakum billahil garur. Artinya, hai sekalian manusia, wahai manusia, Allah panggil dan saya ingatkan lagi di atas mimbar ini. Allah memanggil semua kita tanpa mengenal sukunya, bangsanya, jabatannya, status sosialnya, ataupun laki-laki dan perempuan, muda ataupun tua. Allah mengatakan, wahai manusia, takutlah kalian kepada Tuhan kalian dan khawatirlah terhadap hari di mana tidak akan ada lagi pertolongan, tidak ada orang tua bisa menolong anaknya dan tidak lagi anak-anak bisa menolong orang tuanya. Sesungguhnya janji Allah pasti benar. Jangan kehidupan dunia melalaikan kalian dan jangan sampai kalian terlalaikan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di ayat yang lain surah Al-Muzzammil, surah nomor 39 ayat 17 sampai 19. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildanu shayba. Shiba. Bagaimana kalian bisa memungkiri hari di mana anak kecil pun bisa menjadi tua tiba-tiba? As-sama'u munfatirum bih. Pada hari kiamat nanti, maka langit-langit pun akan pecah. Kana wa'duhu maf'ula. Dan itu janji Allah pasti akan terjadi. Inna hadhihi tadhkirah. Ini adalah peringatan yang sangat bermanfaat. Faman sya'at takhada ila rabbihi sabila. Siapa yang berakal, maka dia segera mengambil jalan menuju ke Tuhannya. Saudaraku seiman, ada seorang soleh dulu kaya raya di zaman tabi'in di Irak. Dia lagi duduk di kebun kurmanya. Orang ini kebetulan sering ibadah, rajin sekali ibadah. Satu waktu dia pernah lalai beribadah. Ada beberapa waktu dari amal-amal sunnah yang dia tinggalkan, bukan amal wajib. Lalu kemudian di kebun kurmanya dia duduk dan sering kali dalam beberapa hari di mana dia lalai itu, dia menguruh pegawainya memetik kurma-kurma yang masih segar, ditaruh di depannya, lalu dia menyuruh semuanya bubar untuk dia nikmati sendiri kurma itu. Pada saat dan kebunnya ini ditutup dengan pagar yang sangat tinggi, tidak ada yang bisa masuk. Penjaga kalian yang sangat ketat. Maka pada saat dia lagi duduk menikmati kurma tersebut, tiba-tiba di depannya semak belukar ya, bergerak seakan-akan ada orang. Maka dia sambil marah mengatakan, siapa kamu? Begitu beraninya kamu masuk ke dalam kebunku tanpa izin. Maka tiba-tiba keluar dari semak belukar tersebut orang yang dia tidak kenal. Lalu orang itu mengatakan, sesungguhnya aku adalah sosok yang tidak butuh izin untuk datang ke tempat siapapun. Aku sosok yang selalu ditakuti oleh seluruh raja-raja dan orang-orang yang membonggong atau menyombongkan diri. Aku sosok yang selalu kalau datang tidak pernah terlambat dalam menyelesaikan urusanku. Maka tiba-tiba orang soleh dan kaya ini menundukkan matanya yang tadinya melotot karena merasa marah, tiba-tiba dia ketakutan. Lalu dia mengucapkan kalimat, apakah Allah masih memberikan aku kesempatan untuk kembali? Maka dia pun, orang itu pun mengatakan, masih ada beberapa waktu untukmu. Maka bertaubatlah. Tiba-tiba orang itu menangis, kemudian dia angkat kepalanya, orang yang tadi menyampaikan berita itu sudah hilang. Teman-teman sekalian, kita tidak butuh menunggu kita sakit masuk ke ruangan ICU baru mati. Kita juga tidak butuh teman-teman sekalian untuk menjadi tua dan ubanan semua rambut kita baru kita meninggal dunia. Kita tidak butuh tiba-tiba teman-teman stroke ataupun tubuh kita melemah atau kulit kita keriput baru kita meninggal dunia. Berapa banyak anak kecil yang masih muda pada saat ajalnya datang semuanya meninggal dunia. Mati fenomena yang tidak bisa kita menghindar darinya. Perhatikan baik-baik, Allah berfirman di dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kul nafsin dha'ikatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Semua yang bernyawa pasti merasakan kematian, dan mati adalah terlepasnya ruh dari jasad seseorang dan pindahnya dia ke alam abadi akhirat sana. Dan sesuai setiap jiwa akan diberikan balasan pada hari kiamat sesuai dengan amalnya. Maka siapa yang bisa diselamatkan pada hari kiamat dari api neraka kemudian masuk ke dalam surga, sungguh dia telah beruntung. Ketahuilah, kehidupan dunia hanyalah kehidupan yang menipu belaka. Di dalam ayat lain Allah mengingatkan juga dalam surah Al-Anbiya, wahai para orang ragawan yang merasa badannya berotot kuat, segar, atau orang-orang yang menjaga kesehatannya dengan vitamin yang mahal, tidak akan bermanfaat pada saat ajal datang. Wahai orang-orang yang merasa hartanya banyak,
orang yang selalu memerintahkan banyak pegawainya. Sadarlah teman-teman sekalian, bahwasanya itu hanya sebentar. Semua ada pertanggungjawabannya. Allah mengingatkan dalam surah Al-Anbiya, surah nomor 21 ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul nafsin dha'ikatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Semua yang bernyawa pasti akan mati dan kami menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan sebagai fitnah, maka kalian harus tahu kalian akan dikembalikan kepada kami. Maksudnya kata ulama tafsir, kebaikan adalah dengan jabatan, dengan harta, dengan kelebihan paras wajah, fisik, pasangan hidup, keturunan yang banyak. Itu cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur tidak, digunakan dalam ketaatan kepada Allah atau tidak, dia tunggangi enggak itu untuk panen pahala yang besar pada hari kiamat. Begitu juga kami uji kalian dengan keburukan. Keburukan juga datangnya penyakit, gangguan orang, semua melalui itu. Bersabar tidak, sehingga akhirnya mendapatkan pahala yang maksimal pada hari kiamat. Di dalam ayat lain surah Al-Ankabut, surah nomor 29 ayat 57 juga Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'ikatul maut, thumma ilaina turja'un. Semua yang bernyawa pasti akan mati, sekuat apapun dia, sehebat apapun dia sembunyikan dirinya dalam sebuah bangunan yang besar, pasti dia akan mati dan akan dikembalikan kepada kami. Di dalam ayat lain Allah lebih jelas lagi menekankan masalah itu dalam surah An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian sembunyi, pasti mati akan datang kepada kalian, walaupun kalian sembunyi di dalam bangunan yang sangat kokoh. Dan terakhir ayatnya adalah Allah SWT mengingatkan dalam surah Jum'ah, ayat yang sudah sangat masyhur, surah nomor 62 ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakan hai Muhammad, sampaikan kepada semua manusia terutama umatmu, mati yang selama ini kalian tidak mau kenang, tidak mau ingat, tidak mau punya persiapan, pasti akan mendatangi kalian. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Zat yang Maha mengetahui yang ghaib dan juga yang nyata, dan akan memberitahukan kepada kalian apa yang telah kalian amalkan. Saudaraku seiman, ingat, ruangan ICU di rumah sakit hanya 2 atau 3, dan orang yang sedang berobat di rumah sakit lebih sedikit jumlahnya daripada orang yang berjalan di sebelah rumah sakit. Di pinggir jalan lebih banyak, artinya lebih banyak orang meninggal yang tidak sakit. Hati-hati, berapa banyak orang yang muda, masih anak-anak sudah dipikul di geranda jenazah. Sadarlah teman-teman sekalian, mati ini kalau selalu dikenang, dia akan jadi pengontrol dalam kehidupan. Maka kita hanya selalu tahu yang kita nikmati yang halal, yang kita kerjakan yang diperintahkan oleh Sang Pencipta Allah, dan semua yang haram, bahkan yang makruh pun akan ditinggalkan. Mati adalah pengawas yang sangat baik. Makanya kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, kafa bil mauti dzakira, cukuplah mati itu akan menjadi peringatan bagi orang-orang. Demikian juga kata Nabi SAW dalam hadis, mengingatkan kepada kita melengkapkan ayat-ayat tadi yang saya bacakan. Di dalam sebuah hadis yang sahih kata Nabi SAW, akthiru dzikra hadimal ladzat, ingatlah selalu dan perbanyak ya mengingat sesuatu yang menghancurkan semua kenikmatan, yakni al maut, atau itu adalah kematian. Fa innahu lam yadhkuruhu ahadun fi dhiqi min al-aishi illa wassa'ahu alayh. Tidak ada orang yang mengingat mati pada saat dia sedang sempit kehidupannya, lagi ada masalah besar yang dihadapi, kecuali akan melapangkan hidupnya. Oh, ternyata saya akan mati. Maka penyakitnya jadi ringan, utang-utang yang berat pun jadi ringan, dan dia berusaha untuk menyelesaikan sebelum mati menyambutnya. Wala dzakarahu fi sa'atin illa dayyakahu alaihi. Dan siapapun yang mengingat pada saat dia lagi lapang, maka dia pun akan berhati-hati menyempitkan semua celah-celah di mana dia bisa melakukan perbuatan yang haram. Dalam sebuah hadis yang lain kata Nabi SAW, kata Abdullah bin Mas'ud, pernah sekali bersabda, malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar malunya. Kata Abdullah bin Mas'ud, kami malu kepada Allah ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, bukan itu yang aku maksudkan, tetapi siapapun yang berusaha benar-benar menjaga kepalanya dan apa yang ada di isinya, dan juga perutnya dan apa yang akan dia masukkan, serta juga menjaga lisannya dan meninggalkan perhiasan dunia ini yang haram, yang tidak Allah halalkan, dia berusaha mencari yang haram, maka dia telah malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya.
Dan Nabi SAW, teman-teman sekalian, pernah mengantar jenazah atau melihat ada jenazah diantar oleh para sahabat. Kemudian Nabi SAW menanyakan, apa yang mereka kerjakan? Lagi ngerumun. Kata para sahabat, menggali kuburan ya Rasulullah, akan masukin jenazah. Maka kata para sahabat, tiba-tiba kami lihat Nabi SAW bersegera ke sana. Kemudian duduk di depan liang lahat tersebut, lalu meletakkan lutut beliau ke tanah. Lalu saya pun datang, kata Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, perawi hadis ini, saya pun datang lalu menanyakan, kenapa ya Rasulullah? Maka saya melihat Nabi SAW tidak menjawab dan meneteskan air mata sampai tanah itu basah. Lalu beliau mengatakan, wahai saudara-saudaraku, untuk ini kalian harus punya persiapan. Hasan Basri rahimahullah, seorang ulama tabi'in, pernah mengantar jenazah. Lalu dia berzikir. Sambil berzikir, ada seorang anak muda di sebelahnya bertanya kepadanya, lagi ngantar jenazah, wahai imam, kalau imam itu kita kiai sekarang, wahai imam, kenapa anda berzikir? Sampaikan kepada saya, bukankah kita lagi ngantar jenazah? Kata beliau, wahai anak muda, berzikir ya, atau diamlah, karena sungguhnya yang sedang kita antar sudah tidak bisa berzikir lagi. Juga Uwais Al-Qarni pernah berkata, wahai penduduk Kufa, salah satu tabi'in yang masyhur, yang kata Nabi SAW, afdal tabi'in adalah Uwais Al-Qarni, seorang yang sangat saleh dan berbakti pada ibunya. Dia mengatakan, wahai penduduk Kufa, kota yang dia meninggal di sana, sesungguhnya kalau kamu sedang tidur, kamu sedang berbantalkan kematian. Oleh karena itu, kalau kamu masih sempat bangun, maka ketahuilah kau satu waktu tidak akan bangun lagi. Begitu juga dengan Al-Lubaidi. Al-Lubaidi ini seorang tabi'in yang menyeriwayatkan tentang Abu Ishaq rahimahumullah. Dia mengatakan, aku selalu melihat Abu Ishaq mengeluarkan dari kantongnya sekertas-kertas, selalu membaca, setiap habis sholat dibaca sama dia. Saya tidak pernah nanya selama hidupnya, dan pada saat dia meninggal, saya pun mendapatkan kertas itu di kantongnya, lalu saya membaca. Ternyata isinya adalah, wahai Abu Ishaq, perbaguslah amalanmu, sesungguhnya ajalmu telah dekat. Wahai Abu Ishaq, perbaguslah amalmu, sesungguhnya ajalmu sudah dekat. Saudaraku seiman, sebagai penutup dalam khutbah ini, ini bukan bermaksud menakut-nakuti, tetapi kita harus sadar sebagai seorang muslim, salah satu rukun iman kita iman kepada hari kiamat, rukun iman yang kelima, dan rentetannya adalah mengetahui kematian akan datang, mengetahui adanya alam barzah, dan juga kita tahu akan ada pembangkitan hari kiamat dan ditimbang amal baik dan amal buruk, serta juga akan ada surga dan neraka. Ini penentuan terbaiknya adalah pada saat sekarang kita masih hidup. Jangan terus-menerus lalai. Cukuplah yang telah berlalu. Kata para ulama, kalau yang berlalu adalah kebaikan, bersyukurlah dari amal soleh. Kalau perbuatan buruk, maka bertaubatlah. Kalau seandainya yang sedang kamu lakukan, kalau kamu masih hidup hari ini, perbaikilah amalmu hari ini. Dan hari esok kau hanya bisa membuat program. Oleh karena itu teman-teman sekalian, hati-hatilah dengan masalah-masalah seperti ini. Sebaiknya setiap muslim harus sadar, memperbanyak mendalamkan ilmu agama dan beramal soleh, serta bertobat dari dosa-dosanya. Aku qulu qawli hadza, saya sudah mengucapkan perkataan ini, wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya beristighfar kepada Allah dan mengajak jemaah istighfar kepada Allah, innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya dia maha menerima tobat hamba-Nya dan juga maha pengasih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga selawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum berdoa teman-teman sekalian, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, di masa akhir hidup beliau, Uthman bin Affan, tidak ada seorang muslim pun mungkin yang tidak mengenalnya, anak mantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dijamin baginya surga. Pernah membaca ayat tentang kuburan, hatta zurtumul maqabir. Kemudian beliau menangis, meneteskan air mata sampai pipinya semua basah, jenggotnya basah, dan Qur'annya pun yang dia pakai baca basah. Sampai karena tidak tahan lagi, dia pingsan. Istrinya datang membangunkan, tidak bisa bangun. Lalu istrinya memanggil beberapa sahabat yang masih hidup waktu itu, kemudian mengatakan, coba lihat Uthman. Mereka pun datang membangunkan, tidak bangun, sampai dipercikan air berulang kali, barulah Uthman bangun. Lalu ditanya oleh beberapa sahabat, wahai Uthman, kenapa anda sampai pingsan baca Al-Quran? Kata dia, saya membaca ayat tentang kuburan, maka saya pun ketakutan. Maka kata orang-orang di sekitarnya, apakah kamu takut sementara kamu ini siapa? Anak mantu Nabi SAW, dapat jaminan surga, dan sudah banyak sekali hadis-hadis yang merupakan keutamaan kamu. Maka Uthman mengatakan, betul yang kalian ucapkan. Nabi SAW menjamin bagiku surga, tapi Nabi SAW tidak menjamin bagiku kuburan. Mungkin aku disiksa dulu, kemudian baru aku menuju ke sana.
Oleh karena itu teman-teman sekalian, tidak ada jaminan bagi seseorang kalau dia akan selamat, dan yang akan menyelamatkan dia hanya diri dia sendiri. Makin ikhlas, makin banyak amal, maka makin selamatlah dia. Ada hadis Nabi SAW tentang hari Jumat, dua buah hadis yang memerintahkan kita untuk berdoa. Yang pertama teman-teman sekalian adalah hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, hari Jumat ada waktu pasti diterima doa. Dan itu kata Nabi SAW, kejarlah pada saat imam atau khatib sedang duduk di khutbah kedua sampai diiqamahkan solat. Makanya semua khatib-khatib di mimbar kaum muslimin pasti berdoa di khutbah kedua, karena tahu itu waktu mustajab. Dalam hadis yang lain riwayat An-Nasa'i, kata Nabi SAW, Jumat 12 waktu dari subuh sampai maghrib. Tidak ada seorang muslim yang berdoa di 12 waktu itu kecuali diijabah oleh Allah, dan perbanyak doa selepas asar sampai terbenam matahari. Maka jangan sia-siakan dua waktu ini. Sekarang kita hadirkan hati dan fikiran kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah kabulkan. Dan sebentar selepas asar sampai menjelang maghrib, maka berdoalah dan sampaikan hajatmu hai saudaraku kepada Tuhanmu, karena Tuhanmu Maha Pengampun dan Maha penerima taubat hamba-hambanya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kami memujimu ya Allah sebagaimana layak kau dipuji sebagai pencipta. Kami tahu dan yakin engkau sedang melihat kami karena engkau maha melihat. Mendengar kami karena engkau maha mendengar. Dan mengetahui semua niat dan gerak-geri kami karena engkau maha mengetahui. Kami tidak berkumpul di rumahmu ini ya Allah kecuali untuk menjalankan salah satu perintahmu. Maka terimalah amal ini dengan pahala yang sempurna. Ya Allah, terimalah seluruh amal-amal kami yang telah kami lakukan dari awal kami balik, semuanya dengan pahala yang sempurna. Begitu pula yang sedang kami kerjakan, begitu juga yang akan kami kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti. Begitu juga dengan amal kedua orang tua kami dan seluruh kerabat kami. Ya Allah, ampunilah kami, kedua orang tua kami, seluruh kerabat kami, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, yang hidup dan juga yang sudah meninggal. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu agar Engkau menjadikan negeri kami Indonesia negara yang aman, tenteram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, diangkat perselisihan di antara mereka, dan dalam ibadah mereka kembali kepada wahyu Al-Quran dan Sunnah. Dan karuniakan kami ya Allah pemimpin-pemimpin Muslim yang adil, yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, meninggikan agamamu ya Allah, dan menyebarkan keadilan serta kemakmuran di tengah-tengah masyarakat. Lunasilah utang negeri ini, dan jadikanlah negeri kami negeri yang makmur, tenteram, dan menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan kami mohon kepadamu ya Allah, agar engkau menolong saudara kami di Palestine, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada dan sedang tertindas. Ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kami semua, serta ikut sertakan kami bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kami. Dan ya Allah, satukanlah kami semua yang hadir di majlis ini di Jumat yang mulia ini di surga Firdausmu tanpa hisab. Wa sallallahu nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ketahuilah saudaraku seiman, Allah selalu menyuruh kita berbuat kebaikan dan keadilan. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Allah larang perbuatan mungkar, keji dan maksiat. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Itu peringatan dari Allah, jadikan sebagai pegangan hidup kalian. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum. Ingat selalu Allah, Allah akan ingat kepada kalian. Washkuruhu 'ala ni'mi yazidkum. Syukuri nikmatnya, dia pasti akan tambah. Waladzikrullahi akbar. Mengingat Allah ada amal yang paling besar. Wa aqimish shalah, dan dirikanlah salat.